Halo guys, welcome back to my channel. Malam ini aku akan ajak kalian jalan-jalan, muter-muter melihat situasi dan kondisi terkini di Poppiesland Kuta Bali pada malam hari. Dan kita sudah berada di jalan menuju ke arah Gang Poppies ya guys. Ini kita sampai di Jalan Dewi Sri Kuta Bali. Jalan ini juga sangat terkenal pusat kulinernya ya guys. Di sepanjang Jalan Dewi Sri berjajar banyak sekali restoran atau tempat-tempat makan. Buat kalian yang stay di Kuta, Seminyak dan Legian, Jalan Dewi Sri adalah tempat favorit cari makan di malam hari, mulai dari makanan halal sampai non halal. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Jalan Raya Kuta Bali ya guys. Terpantau jalanan menuju ke arah Pantai Kuta sangat ramai sekali dan macet. Menjelang weekend, wisatawan sudah pada berdatangan untuk liburan ke Pulau Dewata ini ya teman-teman. Cuaca Bali hari ini sangat cerah sekali. Aku ambil video ini tepat pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Poppiesland ini merupakan sebuah gang kecil yang berada di kawasan Kuta Bali ya teman-teman. Meskipun hanya gang kecil, tapi kepopulerannya Gang Poppies ini sangat mendunia. Dan gang yang paling terkenal di Bali, banyak orang menyebutnya dengan sebutan Kampung Bule. Ada apa aja sih di Gang Poppies tersebut? Bagaimana situasi dan kondisinya pada malam hari ini? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Di kawasan Kuta Bali ini banyak sekali persewaan sepeda motor ya teman-teman. Dan banyak turis asing juga memilih naik sepeda motor untuk muter-muter di kawasan ini. Selain menghindari kemacetan di jalan, kalian bisa berusukan di gang-gang sempit yang ada di kawasan ini ya guys. Turis asing yang suka backpackeran biasanya juga banyak memilih stay di gang-gang sempit seperti di Gang Poppies ini. Ada yang ngekos bulanan ataupun menginap di hotel-hotel yang berada di gang ini ya guys. Oke teman-teman, kita sudah berada di Gang Poppies Kuta Bali ya, dan kita akan jalan kaki menyusuri gang ini ya teman-teman. Terlihat di sini banyak bule berjalan kaki ataupun naik sepeda motor ya guys. Ada juga toko-toko lokal yang masih buka. Dulu banyak toko-toko di sini sebagian tutup ya guys, gara-gara pandemi kemarin. Sekarang sudah mulai buka kembali. Semoga perekonomian Bali kembali seperti dulu sebelum COVID-19 ya guys. Walaupun belum 100% seperti kayak dulu, sekarang sudah mulai banyak wisatawan yang berdatangan. Apalagi waktu tahun baru 2024 kemarin, wisatawan asing maupun lokal membludak memadati Pulau Dewata ini ya guys. Gang Poppies ini masih berada di kawasan Kuta Bali ya guys. Dan ternyata situasi dan kondisinya lumayan ramai wisatawan. Masih banyak toko-toko lokal yang masih buka ya teman-teman. Ada beberapa bule yang masih berbelanja. Dulu banyak orang yang menyebutnya Kampung Bule karena banyak bule yang memadati menginap atau ngekos di daerah gang-gang ini ya guys. Buat kalian yang sering ke Bali, pasti juga sudah pernah kan lewat di gang-gang ini. Pasti banyak kenangan indah dan seru ketika kalian menginap di kawasan ini. Di Gang Poppies ini sangat lengkap sekali ya teman-teman. Ada banyak penginapan, ada bungalow dari hotel murah hingga mewah. Banyak turis asing yang suka backpackeran juga memilih untuk menginap di penginapan murah. Dan ada juga memilih untuk kos harian atau bulanan. Di sepanjang gang ini berjejer toko-toko lokal berjualan oleh-oleh atau pernak-pernik khas Bali ya teman-teman. Ada gelang, ada manik-manik, kalung, lukisan, gantungan kunci, dan lain-lain. Ada juga toko yang berjualan baju Bali, baju barong, daster, sarung pantai, baju ke pantai lengkap. Ada topi, ada tas, sepatu, sandal, dan lain-lain. Pokoknya lengkap sekali ya teman-teman. Ada studio tato, jasa spa atau massage. Jadi kalian ketika capek berjalan kaki, kalian bisa mampir ke tempat spa atau jasa pijat ya guys. Ada banyak minimarket lengkap di sepanjang jalan gang ini. Juga ada tempat warung-warung nasi ya guys. Pastinya harganya juga sangat terjangkau.
Oke teman-teman, buat kalian yang memilih stay di sini, kalian bisa langsung jalan kaki ke Pantai Kuta atau Mogis Walk, sangat dekat sekali ya. Dan di depan kita ini adalah pintu masuk Mogis Walk dari belakang. Dan kita bisa masuk di Mogis Walk dari Gang Popis ini ya teman-teman. Di Gang Popis ini sangat lengkap ya guys, ada juga salon, studio kapang rambut buat kalian yang pengen ketika liburan ke Pulau Dewata ini pengen model rambutnya lain kayak biasanya, tentunya tambah cantik ya teman-teman, bisa datang ke salon studio kapang rambut ya guys. Terlihat di depan kita ada Lucky Bali Spa dan di sini ada papan harganya ya guys, mulai dari 70.000 per jam dan terlihat juga ada beberapa bule yang spa di dalamnya. Di Gang Popis ini ada bar-bar kecil, kafe-kafe, dan lengkap dengan live musik hingga DJ ya guys. Dulu kata orang-orang, gang ini dapat julukan yaitu gang tidak pernah tidur karena selalu ramai wisatawannya. Dan buat kalian yang ada rencana ke Bali, atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini ya guys. Semoga video-video aku ini bermanfaat dan merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali. Juga ada delman-delman yang melintasi di Gang Popis ini ya teman-teman. Biasanya delman ini mangkal di pinggiran Pantai Kuta. Buat kalian nih yang capek berjalan kaki, kalian bisa menyewa delman ini untuk muter-muter di kawasan ini ya guys. Semakin malam semakin ramai wisatawan yang berjalan kaki melintasi Gang Popis ini ya teman-teman. Ada juga yang mau ke arah ke Kuta, mau ke arah Legian, ataupun cari makan malam dan berbelanja di Gang Popis ini ya guys.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya guys. Bye-bye.